Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain Your Bizarre Adventure. Kira Queen 第3 no Bakudan Biter Dust. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen ngelanjutin Your Bizarre Adventure, dimana gue mau ngelakuin SBR lagi tapi pakai SCR, cuy. Kemarin kita kan pakainya apa, tas, dan gagal total itu mah, sampai final aja enggak gitu kan. Jadi di video kali ini gue sekalian mau showcase kalian SCR ya, dan gimana cara ngedapetin si SCR ini nih. Abis itu kita steel ball run, oke? Okay? Buat nyoba si SCR ini gimana. Let's go. Jadi yang pertama, untuk ngedapetin SCR kalian pakai arrow biasa ya, bukan pakai rib cage. Kalian pakai arrow biasa sampai kalian ngedapetin yang namanya silver chariot. Abis itu kalian pakai requiem arrow, udah itu doang cuy. Requiem arrow ya kalian tau lah dapetin dari mana ya. Kalian bisa SBR atau kalian bisa ikutin storyline aja. Kalau kalian udah tamat storyline, kalian akan dapat requiem arrow ini, teman-teman. Jadi kalian totalnya tuh kalau sampai preset 3 ya, kalian dapat sekitar 3 arrow ya, 3 sampai 4 arrow kayaknya, 3 deh. Gua masih ada lagi kok kayaknya. Mana ya? Iya, dapat 3 kan? Kalian bisa dapat, oh, gua masih ada lagi nih. 4 malah, 4 arrow ya. 4 apa 3 arrow ya? Gua enggak tahu dah, pokoknya segitulah pokoknya ya. Kalau enggak 3, 4 arrow deh. Sampai kalian preset 3 ya. Jadi kalian simpan aja tuh requiem-nya, karena kalian butuh banget buat Star Platinum. Kalian butuh banget kalau kalian pengen bikin gold experience gitu-gitu, teman-teman ya. Dan untuk skill-skillnya sendiri, teman-teman, kita ke skill tree sekarang. Nah, kayak gini ya. Jadi ada skill yang namanya Your Own Shadow. Ini nanti skill ini gue jelasin pas kita pakai aja ya. Lalu ada A Helping Hand. Ini cuman buat nambahin doang, nambahin durasi dari Your Own Shadow. Ini buff sih. Sama A Helping Hand juga ini buff ya. Lalu kita ke bawah ada yang namanya Pilot. Mantep nih Pilot ya, kayak Aerosmith. Lalu ada Shadow Atmosphere, dimana kalau kita pakai Pilot itu musuhnya akan jadi lebih lamban gitu lah pokoknya ya. Terus ini Conqueror's Wheel yang paling mantap ini, semua pengguna SCR harus punya ini, namanya Conqueror's Wheel ya. Jadi kayak ya kayak bikin tidur gitulah. Dan ini ada Soul Altercation, ini juga kayak efek gitu doang. Nah, ini Wheel of Requiem, ini bikin makin lama gitu knockdown-nya ya. Oke, lanjut. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Dari skill pertama yaitu adalah Barrage. Skill yang paling apa ya? Ya biasa lah ya, yang paling basic Barrage. 1,2 cuy damage-nya cuy. Lumayan sakit tuh teman-teman, 1,2 itu loh. Terus dia cooldown-nya juga ya normal sih. Cooldown-nya sih normal ya. Oke, skill kedua, Stand Barrage Finisher, seperti biasa, bam gitu doang ya. Damage-nya 14, lumayan. Itu kalian bisa gabung sama Stand Barrage kayak biasa lah ya. Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya, itu adalah Your Own Shadow ya. Ada orang tuh, apakah dia mau macam-macam sama kita? Kita pakai Your Own Shadow nih, karena Your Own Shadow ini mantep banget teman-teman. Dimana kalau kalian pakai, musuh kalian itu nggak akan bisa nyakitin kalian. Kita coba ya. Kita coba Your Own Shadow. Serang gua sini. Coba serang gua kalau berani. Nggak berani dia teman-teman, nggak berani ya. Karena kalau kita pakai Your Own Shadow teman-teman, musuhnya tuh kayak apa ya, kena damage sendiri gitu. Kayak damage-nya tuh balik ke dia sendiri, tapi kita nggak nerima damage sama sekali. Jadi dia nyerang nih, tapi damage-nya tuh balik ke diri dia sendiri gitu loh. Contoh kita coba ya, Alpatuk ya. Your Own Shadow. Pukulin dah tuh gua. Ah, dia yang sakit kan? Ah, pukulin dah tuh gua. Bah. Padahal gua diem aja loh, tapi tahu-tahu udah setengah darah itu Alpatuknya ya. Karena dia nyerang diri dia sendiri gitu. Mantep banget sih ini, sampai sekarang ini the best stand untuk nge-counter orang ya. Pakai Your Own Shadow aja cuy, cukup cuy. Ini apa, ngapain nih dua timun ini? Oke, kita lanjut dulu ke skill selanjutnya, yaitu adalah Helping Hand. Pencet Y ya. Ini gue gak ngerti gunanya buat apa, kayaknya buat khusus buat geng member deh ya. Soalnya kalau gue pakai ke orang biasa kayak gini, ini bukan geng gue nih ya, dia gak bisa, soalnya harusnya ini tuh dia kayak ngasih buff ke teman kita juga gitu loh. Jadi dia ngasih buff ke kita, dan dia ngasih buff ke teman kita juga, harusnya kayak gitu. Cuman kayaknya ini harus geng member, karena pas gue pakai kayak gini nih, ye. Tuh, cuma gue doang yang punya boost teman-teman tuh. Boostnya ya itu ya, nambahin speed, tuh cepet banget lari gue jadinya, gila. Mantep banget ini anjir, buat SBR mantep banget sih. Sampai akhir-akhir kalian pakai Helping Hand ya, udah lari kalian ngacir. Nah, kalau misalnya ada geng member itu dia harusnya kayak gini nih. Harusnya kayak gini ya. Ada kayak rantainya gitulah. Terus rantainya itu kayak yang ngebantu orangnya gitulah. Kalau kalian main Mobile Legend kayak Angela lah, kalian tau Angela kan? Yang bisa nge-boost temennya sendiri tahu kan? Nah, itu dia. Jadi dia Helping Hand. Oke, kita lanjut dulu ke skill selanjutnya, itu adalah Conqueror's
Will yang paling the best menurut gue ya. Tapi sebelum itu kita kasih unjuk pilotnya dulu teman-teman. Pilot ya. Ini pilot nih. Kalian diem aja di situ udah. Ini enak banget sih buat SCR, SBR nanti ya kita coba ya. Jadi kita berdiri di atas pohon. Udah kita pilot begini ya. Dan siapapun yang ngedeketin Silver Chariot teman-teman, dia akan pandangannya kayak langsung ngeblur, terus langsung ngeslow ya. Ini kita lihat jalannya dia ya. Tuh. Jadi ngeslow banget cuy. Padahal tuh kalau dia ngejauh baru bisa ya. Tapi kalau misalnya dia jalan biasa dia jadi slow banget gitu dah pokoknya ya. Jadi slow banget. Dan di pilot ini kalian bisa nyerang cuy. Bisa nyerang kayak biasa nih. Bisa ya? Bisa. Kalian barrage. Bisa. Bisa. Kalian apa lagi? Stand barrage finisher. Bisa. Bisa. Kalian your own shadow. Bisa. Helping hand. Bisa. Gak ada urusan cuy. Jadi kalian invincible sih. Kesini loh. Yang pakai hermit purple sini loh. Lo mau ngejauh dari gua nggak bisa. Gua requiem nih. Sini loh. Tuh dia lihat. Jalan dia jadi lemot banget teman-teman. Jalan dia jadi lemot banget. Apaan lagi tuh ada ayam KFC anjir. Ada KFC cu. Woi. Woi ada KFC. Jalan dia jadi lemot kan teman-teman. Sini loh. Oke Waraj. Oh Waraj, mampus kau. Ngapain lu pukulin gua? Oh bisa ya? Ternyata kita bisa diserang cuy sama KCR cuy. Apa sama KCR doang apa emang itu ya? Oh kita bisa diserang ternyata ya. Oke. Skill terakhir. Oh shit man. Skill terakhir lu macam-macam sama gue. Mana tuh Hermit Purple? Gua Conquer's Will nih anjir. Saatnya teman-teman Conquer's Will kalian lihat ya. Conquer's Will. Conquer's Will. Dan semua orang nge-slow down dan dia badannya berubah-berubah. Gue gak ngerti, dia kayak orang itu langsung knockdown ke bawah, terus badannya berubah tuh, lihat tuh. Badannya berubah jadi aneh banget sumpah. Ini apa ini? Nih. Apa? Ini tadi pakai hermit purple kan? Anjing, gue bunuh aja nih. Pinggul langsung 17.000 anjir, gila, gak ngotak sumpah. What the hell, man? Relock dulu teman-teman ya, relock. Oke cuy, gue gak tau tadi kenapa pinggul tiba-tiba bisa sampai 17.000 kayak gitu. Itu gue nge-lag sih. Tiba-tiba disconnected gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Conquer's Will, kurang cuy. Conquer's Will. Kenapa dia... Oh ala, dia belum masuk ternyata. Kok dia nggak berubah gitu, gue bingung. Harusnya dia berubah ya. Soalnya kita punya skill yang namanya Altercation, teman-teman. Dimana kalau kita pakai Conquer's Will, tubuh orang tuh jadi kayak berubah-berubah gitu. Badannya aneh-aneh dah, harusnya dah. Oke, kita coba untuk Conquer's Will ya. Kita cari orang dulu. Mana nih? Ini biasa pada anak-anak pada main. Ini mana nih? Gak ada yang main, anjir. Kita akan pakai cuy. Conquer's Will, oke? Conquer's Will! Mati dah lu berubah. Mati dah lu berubah. Lihat tuh. Badannya jadi berubah-berubah, teman-teman. Lucu, lihat dah. Badan lucu tuh. Tangannya hilang ya. Tangannya jadi ada dua. Lucu banget, cuy. Itu dia Conquer's Will ya. Dimana dia akan kayak knockdown orang. Kayak nge-stun. Terus dia orangnya berubah. Dan dia ketika dia berubah, dia jalannya jadi sedikit lemot tuh kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk Silver Chariot Requiem. Sekarang kita coba SBR ya. Ini dia SBR, saatnya kita untuk mencoba apakah kita bisa menggunakan Silver Chariot ini untuk SBR cuy. Karena gue deadman gagal ya anjir, bener-bener sumpah. Sumpah teman-teman, SBR susah banget, gak bohong. Susah banget anjir. Gak ngerti lagi gue, susah banget. Kita coba ya. Kita coba, bentar, cari item dulu. Apakah ada item gitu bisa gue pakai nggak? Oke, kita SBR, let's go. Wow, langsung mau mulai teman-teman. 100 detik lagi ya, langsung mau mulai loh. Wow, mantep juga. Oke, kita akan SBR sekarang ya. Mantep lah, jadi nggak usah apa. Nggak usah disconnect kayak kemarin gitu ya. Langsung play aja ya, ini orang-orang mana nih? Nah, tuh udah pada masuk ya. Ayo let's go. Kita harus tim gak ya? Kita minta tim aja kali ya. Kita bagusnya sih cari tim teman-teman. Bagusnya ya. Karena itu akan meningkatkan kemungkinan kalian selamat gitu. Waduh ini tim gede sih. Ini bahaya nih. Mending kita tunggu di belakang aja dah. Tim. Wah gak mau nge-team mereka cuy. Mampus. Mati kita. Soalnya lawan kita banyak tuh di sebelah kanan ya. Tapi harusnya kita aman sampai akhir ya. Kita coba ya. Aduh semoga aja kita menang ya. Kita pakai SCR nih, harusnya bisa cuy, lebih bagus daripada kemarin cuy, harusnya cuy. Let's go, gue udah gak sabar nih, 11 detik lagi, 10 detik lagi cuy, let's go, Silver Run. Dia nangis dong. Aduh, kita bisa menang apa enggak nih cuy, karena ini susah banget sih. Stand mereka ngeselin pasti ya.
Kita lihat stand mereka apaan aja. Waduh, ada scary monster anjir. Kocak ada scary monster. Tapi gak apa, kita keluarin ntar aja ya. Oh iya, jangan lupa revolver. Ini penting sekali cuy. Revolver ini sangat berguna ya, sangat berguna. Pasti bakal rusuh nih. Pasti bakal rusuh, pasti gue bakal dirusuhin. Gue gak mau, gue mau jauh-jauh aja. Gue mau jauh-jauh aja. Karena gue gak punya tim cuy, mampus. Kalau kita gak punya tim sih bahaya sebenarnya ya. Kita gak punya tim tuh bahaya banget tuh. Mampus kan, udah puter-puter tangan aja tuh orang tuh. Mati kita, udah puter-puter tangan dia anjir. Ah tolong, jangan macam-macam. Gue cuma mau menang cuy. Gue cuma mau left arm, udah itu doang. Susah banget anjir dapetin left arm doang. Gak bohong teman-teman, gak bohong, susah banget. Ribet banget ini game ya. Dapetinnya mesti ikutin SBR begini gitu. Kesempatan menangnya tuh kecil banget tau gak. Di bawah 10% anjir. Bahkan di bawah itu gitu kan. Kesempatan menangnya tuh kecil banget. Ini gue pasti dibunuh sih ntar sih. Jadi gue mendingan stay back aja ya. Ini gue stay back aja sih. Tunggu dulu, biarin aja jalan. Biarin mereka jalan semua. Ntar gue abisin mereka di akhir-akhir, di akhir-akhir aja teman-teman ya. Jadi gue sembunyi di pohon. Terus gue pakai pilot. Walaupun kalau gue pakai pilot, ternyata gue bisa kena damage juga ya. Gue salah tadi. Jadi lupakanlah kalau gue ngomong kalian invincible kalau kalian pakai pilot. Enggak, kalian bisa dipukulin cuy. Stand kalian bisa dipukulin. Ternyata ya, gue juga baru tahu tadi gitu kan. Udah kita rada belakang aja deh, rada belakang. Dah. Ini kita mau devil spam nih. Ini yang bahaya nih, devil spam nih. Mending kita tunggu dulu deh, mendingan. Tunggu sampai stage. Tunggu sampai stage-nya jalan, lanjut. Baru abis itu kita lanjutin ya, jalan ya. Jadi kita nggak dibunuh di devil spam. Itu sih yang gue takutin sebenarnya. Di devil spam nih cuy yang gue takutin. Semoga aja kita bisa ya. Let's go. Ini masih banyak ya teman-teman, lihat tuh masih banyak ya, playernya masih banyak. Jadi mendingan kita tunggu dulu sampai mereka mati lah paling enggak ya. Oke, stage pertama sebenarnya akan selesai dan next stage akan terbuka dalam 25 detik. Kita langsung lari devil spam ya. Secepat-cepatnya cuy, secepat-cepatnya. Ini kayak enggak ada orang di belakang lagi apa gimana sih? Mereka pada enggak ada dah. Kayak tadi yang lewat belum ada nyampe 10 orang deh. Apa gua terakhir di belakang ya? Enggak apa-apa sih sebenarnya gua terakhir juga. Aduh, gue kayaknya bakal kalah sih teman-teman kalau nggak ada tim tuh. Kesempatan kalian menang tuh langsung drop jauh banget ya, drop jauh banget. Oke, kebuka langsung devil spam. Run my horse, run. 50 langsung ya bodoh, gue paksa nih kuda jalan. Oke, aman ya, nggak ada orang ya. Nah gitu dong, aman. Oke, udah kita jalan dulu teman-teman ya. Sambil kita santai-santai, oke? Apa kita harus bunuh dari belakang, teman-teman? Gue maunya sih gitu. Kita bunuh dari belakang aja kali ya. Tuh kan, pada ngebunuh dari belakang gitu kan, bahaya cuy. Wah kan, sini, gue bantuin tembak dah, Lu tim sama gue sini, teammate mau nggak tim? Gitu suara apaan cuy? Ada suara aneh-aneh anjir. Oke, mereka di situ, kita stand di sini dulu aja ya. Kita santuy dulu aja. Mereka akan berantem di situ tuh. Tuh udah mulai berantem tuh di atas tuh. Jadi kita santai dulu aja lah. Kita liatin aja mereka berantem ya. Kalau kalian mau solo kayak gitu teman-teman ya. Tips dari gua. Kalian jangan ikut berantem lah, kalian biarin aja. Biarin aja mereka berantem gitu. Sebisa mungkin kalian hindari pertarungan sampai akhir cuy, sebisa mungkin ya. Jadi kalian nontonnya dari jauh nih kayak gini nih. Nah, udah mulai kebuka. Nah, baru jalan lagi ya. Biarin aja, biarin mereka jalan. Soalnya nanti akhir-akhirnya tuh tetap berantem di satu tempat doang gitu teman-teman. Jadi nggak guna kalian mau balapan dari pertama tuh nggak berguna. Mampus. Anjir, ada Dino dong. Anjir, kita langsung mati. Fuck, Dino, no. Ya kan? Kalau solo tuh susah teman-teman, solo tuh susah. Dari mana coba tuh tiba-tiba muncul Dino anjir? Padahal gue udah di paling belakang loh. Tiba-tiba muncul Dino anjir, nggak ngeselin banget. Roka lah nih, SCR, roka lah, gue roka ya bodoh, gue roka. Teroka aja lah ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Steel Ball Run yang gagal total. Itu gagal lebih total daripada kemarin sih. Gagalnya jauh lebih total daripada kemarin ya.
Belum nyampe stage 3 ya mati udah anjir. Ya udahlah teman-teman ya. Ini biasa anak-anak pada main mana ya, enggak ada yang ngajakin gue main, parah gitu kan, gue sendirian kecil baran ya anjir. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel Krisman Perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Stop, Rosina!